Om ya, kalau nonton videonya maaf ya Om, mobilnya belum dan dapat. Saya pun karena suruh milih Om. Karena Matic. Karena Matic. Jadi nggak mau capek ini yang nanti bisa langsung negosiasi sama lu, mau masalah upgrade atau segala macam bisa langsung datang ke sini aja ya. Bisa langsung datang aja ke sini, cek okay. Barang, test drive barang, okay. Tinggal saya teman-teman mau yang mana. Nah, itu harga berapa, Yud? Harga satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo 21 di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo 21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini sesuai request teman-teman nih, kita akan ngebahas unit yang ada di depan kita, dan kita lagi ada di Pool Bluebird Japos, di mana kita akan membahas dua Innova, mobil favoritnya Indonesia nih. Ada yang otomatis, ada yang juga manual dari X Rental di perusahaan Bluebird. Seperti apa review lengkapnya yang akan kita bahas di sini. Jadi kita akan nanti mengundang salah satu tim marketing dari Pool Bluebird Japos untuk membahas dua Innova ini nih. Harganya berapa, spesifikasinya apa aja, dan dapat apa aja. Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Jangan lupa di follow Instagram Dozo 21 karena untuk mendapatkan informasi update, serta jangan lupa juga di subscribe plus di pencet loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Dozo 21. Gimana keseruannya? Ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Nah, kita ketemu lagi nih sama Bro Yudi. Apa kabar, Yud? Alhamdulillah, Bang. Sehat. Sehat ya. Abis pulang dari... Kuningan. Kuningan ya. Jadi Kuningan tuh warna kuning semua, Yud ya? Kuat-kuat. Kuat-kuat. Oke, nah ini mau ngebahas apa nih kita nih, Yud? Kita kebetulan ada Innova nih. Nah, ini Innova tahun berapa, Yud? 2015 tipe G. Nah, ini ada banyak request nih, Yud, untuk menanyakan Innova. Karena ini kan salah satu favorit di Indonesia, mobil keluarga nih. Ini dia nih yang ada di sini nih. Akan ngebahas yang mana dulu nih, Yud? Mungkin kita dari manual kali ya. Yang manual ya, iya. Berarti yang hitam nih ya. Iya, yang hitam. Oke, yuk kita bahas yuk. Oke Yud, ini Innova tahun berapa dan berapa cc nih Yud? Ini tahun 2015, tipenya tipe G dan cc-nya 2000. 2000 cc. Iya. Nah ini kedua mobil ini kan nggak ada X taksi yang kayak gini Yud. Nah ini X apa nih Yud? Ini X Golden. X Golden, berarti rental. Ini X rental ya? Iya, rental Bluebird. Kilometer rata-rata di berapa sih Yud? Ini di bawah 300, di atas 300 lebih dikit. Oh berarti di 290-an ya? Iya. Dua-duanya sama nih? Sama. Kalau kondisi mesin jaminan nggak Yud? Kalau kondisi mesin jaminan Om. Oke. Nah ini untuk manual sama Matic harga sama ya? Sama. Open berapa nih Yud? Opennya 155. 155? Iya. Tapi sudah di upgrade kah atau apa adanya nih? Apa adanya. Cuman ini bukan bahan ya? Bukan bahan. Bisa langsung pakai ya? Bisa langsung pakai. Platnya juga hitam dari plat awal. Plat udah pasti hitam dari lahir ya? Iya dari lahir ya. Oke kita coba cek yuk mesinnya kayak apa yuk. Ayo. Oke nih kita mau ngecek mesinnya, bisa langsung dibuka Yud. Oh siap, siap, siap. Nah, ini dia mesinnya. Nah, kalau misalnya harga kan 155 Yud ya. Mobil-mobil Innova 2000 cc pajaknya berapa sih tahunannya? Pajaknya 3,5 sampai 4 jutaan. Oh, pajaknya sekitar segituan ya. Nah, ini mesin 2000 cc, tapi nggak ada yang diesel Yud ya? Nggak ada. Kalau mau request bisa nggak Yud? Yang reborn kali nggak ada. Reborn juga nggak ada yang reborn. Oh, ada jadi semuanya ya? Bensin ya? Bensin, masih bensin. Nah, ini semuanya bensin. Kalau 155 udah di salon belum nih? Salon. Oh, udah pasti salon ya. Mesin kering semua, radiator oke. Kalau di 155 nih Yud, dapatnya apa aja nih? Dapatnya unit, paling dipoles sama di salon. Dipoles sama di salon ya? Ini cuci lah, biar bersih kan kelihatannya. Ini bukan X laka atau X banjir kan, Yud? Bukan, Om. Bukan ini ya? Ini masih utuh, semua. Apronnya masih oke, tulangannya utuh. Masih oke. Termasuk kalau kita lihat sealer-sealer lemnya juga masih oke. Okay. Cup juga masih cup ori. Juga masih ori ya? Oke, ini masih oke banget nih. Ya kita bahas yang lain nih. Nah, ini warnanya hitam dari basicnya Yud ya? Ya, dari lahir. Kan di sini headlampnya udah agak-agak kusam nih Yud. Terus fog lampnya juga. Terus ada beberapa kayak baretan-baretan kasar gini gimana nih Yud? Kalau baret-baret kasar ini bisa lah di-repair ya. Di-repair? Oh, bisa di-repair. 155 itu dapat semua? Dapat. Oh, jadi ini maksudnya untuk speed-speed ini masih bisa masih ada kompensasi bisa. Ya? Iya, kayak ini renggang kan? Kayak gini nih renggang. Renggang, nanti tinggal di... Bisa tuh Yud ya? Bisa. Oke. Bisa. Nah untuk kondisi dari velgnya semuanya gini ya. Iya. Velgnya udah alloy bawaan iya. Dari Toyotanya. Kalau masalah di ban ini masih oke banget gitu ya. Masih oke. Okay. Oh, masih sekitar 60-70% ya, masih oke banget. Hanya ada beberapa yang agak mengusam, bukan mengusam sih ya, kayak ini harus butuh dipoles lagi. Iya. Dan kayak gini nih Yud. Ini kan sudah ada yang rusak nih Yud. Ini bisa dispet lagi ya? Bisa. Dempulannya kan udah pecah. Pecah. Kalau memang misalnya teman-teman tertarik bisa langsung hubungin lu ya. Iya, bisa, silakan. Kita langsung cek di belakang Yud kayak apa Yud. Ayo.
Oke, di bagian belakang ini stop lamp kan masih oke. Iya, oke. Sudah ada end bar-nya, 2 titik sensor parkir. Betul. Di bagasinya kayak apa sih? Coba kita cek ya. Nah, ini memang masih agak sedikit kotor, cuman di bagian joknya udah disarungin ya. Ini kalau 155 belum dapat trim ya, ya? Belum. Nah, kalau misalnya nih kita mau trim ulang nih, kira-kira kena berapa ya? Ini katanya 5 juta. 5 juta ya? Iya, kursinya ya. Kursinya, keseluruhan nih bisa 5 juta. Oh, head unit udah double din, nanti kita akan cek. Nah, plafonnya agak kotor nih, Yud. Ini kira-kira bakalan di salon juga nggak? Mungkin bisa, Om. Bisa ya? Bisa. Jadi nanti biar negosiasi aja langsung ya sama marketing ya. Siap, gampang kalau itu. Dan ini kondisi juga masih oke, bukan X laka, bukan X banjir, ada titik sensor parkirnya. Ini masih terlihatan cukup gagah ya, ya. Gagah ini. Juga. Kita langsung cek di interior yuk, kayak apa yuk? Yuk. Nah, di interior ini sudah ada beberapa sarung jok yang sobek yuk, ya. Betul. Harusnya di retrim ulang. Tapi kalau untuk jok bawaannya masih oke, ya. Masih oke. Masih oke. Nah, ini AC juga masih dingin. Masih kilometernya di 200-an tadi ya. Ya. Dan udah ada beberapa yang mengusam si wajar si mobil X operasional rental. Ini satu-satunya cara harus dicat, ya. Betul. Ini ada tambahan ya kalau buat cat ya. Iya, kalau buat cat ada tambahan. Kalau untuk mesin nih, kaki-kaki, ini menurut lu gimana mobil ini? Ya, enak, seenaknya mobil bekas. Jadi dibilang enak ya, masih terbilang cukup ya semuanya ya? Cukup, menurut saya cukup, Om. Okay. Karena kan jangan samain mobil baru sama mobil bekas lah intinya. Yeah. Ini kan bekas rental, apalagi pas PT lah ya kan. Ya otomatis kaki-kaki juga ya. Masih cukup ya? Iya. Nah, tapi ini masih cukup layak gitu ya? Cukup layak, Om. Nah, mobil ini biasanya banyak gak sih yang minat, Yud? Banyak, Om. Kemarin saya ada yang nanyain. 2 orang, cuma belum sempat kesini karena di luar daerah. Nah, ini stoknya ada berapa ini berarti? Tinggal 2 ini. Oh, tinggal 2, yang manual sama matic? Iya. Kan kalau dulu tuh ada beberapa unit dan udah sold ya? Iya, udah sold. Yang reborn. Reborn ada stok nggak nih, Yud? Reborn saya kurang tahu, Bang. Ini pun satu lagi saya nyari. Yang 2016 ya? Iya. Belum ada-ada lagi ya? Belum ada-ada lagi. Ini, Om, ya kalau nonton videonya, maaf ya, Om, mobilnya belum dapat. Mobilnya belum dapat. Adanya yang ini ya? Adanya yang ini. Ada yang 2015 tipe G manual dan matic. Iya. Warnanya cuma hitam doang gitu ya? Iya, hitam. Kalau misalnya nih, Yud, gue pengen beresin untuk repair satu body nih, Yud, ya. Kan kayak tadi kan baru spet-spet. Kalau gue mau cat ulang di Bluebird sebelum gue beli, bisa nggak, Yud, request? Mungkin bisa, Om. Kalau itu bisa. Bisa ya? Cuma kan kita biaya mungkin yang... Nah, kira-kira biaya untuk satu body kita mau ngecat di sini lagi, kena berapa lagi Yud, untuk kijang nih? Sekitar 7. 7 jutaan. Iya. Tapi catnya oven ya? Oven. Itu butuh sekitar berapa lama pengerjaan? 1 minggu lah, Om. Oke. Tapi hasilnya jadi lebih oke ya? Lebih oke, Om. Benar. Terus tadi kan untuk bagian dalam nih Yud, di retrim segala macam. Kalau kita mau full nih, termasuk kita ngecat kayak gini nih Yud. Nah, ini kan udah kusam-kusam nih. Terus di bagian semua di retrim segala macam. Habis berapa nih Yud? Plus cat tadi Yud? Plus cat tadi ya? Ya, kalau sama jok sama cat, ya 15 nyampe lah. 15 ya? Sampai. Berarti 155 tambahin 15 juta lagi, ibaratnya ini udah dapat mobil siap pakai. Betul. Nah, ini adalah yang versi manualnya 2015. Kita kalau lihat kondisi dalemannya, ini sih ya wajar deh. Karena mobil X rental, tekstur dari kulitnya sudah pecah-pecah dan ini butuh di retrim lagi, tapi masih layak. Sudah head unit double din seperti ini, AC masih nyala, dan kondisi plafon ya apa adanya nih, harus butuh di salon lagi. Sisanya ada beberapa sarung jok yang pecah-pecah seperti ini, jadi butuh di retrim lagi nih guys. Oke, yuk Yud, kita lihat yang matic-nya nih Yud, kayak apa nih yang silver. Oke, ini yang warna silver kayaknya lebih shiny lagi. Sama-sama 2015 ya, Teh? Sama. Sama ya, cuman bedanya ini matic ya, transmisinya. Kita lihat coba mesinnya kayak apa ya. Wah, ini lebih bersih salon. Nih. Udah di salon, Oh, soalnya ini baru datang sih ya. Kalau yang ini kan udah agak udah berapa lama nih di showroom nih. Dan ini baru datang. Ini belum ada beberapa hari di sini. Iya. Jadi salonannya masih bersih. Oh, ini ruang bakarnya nih masih oke banget ya. Ini oke banget. Dan, oh ini masih ori semua ya. Ori semua. Oke, masih ada nomor apa serinya. Dan ini sih headlamp masih terbilang lebih oke yang ini ya, malah ya. Iya, dan saya pun kalau suruh milih yang ini. Karena matic. Karena matic. Jadi nggak mau capek ya. Harga sama ya. Ya? Harga sama. Harga sama, pajak pun juga sama ya, 3,5-4 jutaan gitu ya. Oke. Okay. Masih atas nama PT ya? Masih atas nama PT, nggak apa-apa, bebas progresif itu. Betul. Nah, kalau memang misalnya nih Yud, kalau kita mau bayar pajak, tapi masih mau atas nama PT Bluebird, dibantu nggak nih Yud? Masih dibantu. Dibantu ya, perpanjangan ya. Oke, itu nanti bisa kita
konsultasi lagi sama Om Yudi. Velg juga masih oke nih, hanya kotor aja tadi kita agak ngetes mobil kaki-kaki ya. Ini kaki-kaki masih pada enak sih ya sebenarnya ya. Masih kondisi cukup. Terus di bagian sisi bodinya nih, karena emang kelihatan baru di salon jadi shiny banget nih. Beda sama yang hitam, cuman yang hitam nih nanti tadi kita sudah lihat kekurangannya dari masalah headlamp, fog lamp, dan juga ada beberapa beruntus di bagian cat. Ini bisa konsultasi atau negosiasi lagi nanti sama pihak marketing gitu ya. Oke, kita coba lihat dalamannya yuk, dari sebelah sana yuk. Oke, boleh. Nah, kita coba langsung lihat dalamannya gitu ya. Iya, boleh. Nah, ini karena emang baru di salon jadi lebih bersih ya. Nah, airbag-nya ada di sini 2 titik, lalu ya sama sih ada beberapa pecah-pecah apalagi di bagian driver ya. Cuman kalau di bagian trim bawaan pabrikannya sih ini masih oke sih. AC masih dingin gitu ya? Dingin om AC. Head unit double din masih sama nih. Ini belum Android tapi gitu ya. Belum. Sama di bagian armrest-nya sudah kusam, tapi di bagian steer-nya nih karetnya sudah menipis tapi masih layak. Kondisinya sih oke. Plafon sih sama-sama ya, mirip sama, ya. Sama, mirip. Gak terlalu kotor-kotor amat. Oke sih. 155 juta. Sama nih Yud. Kalau kita mau upgrade full sekitar 15 jutaan ya, gitu ya. 15 jutaan. Cuman ini kan yang di sini nih masih agak lumayan ya. Enggak ngecat ini tapi kira-kira sekitar 5 jutaan untuk full retrim di bagian jok nih Yud, ya. Iya. Kalau di steer termasuk enggak Yud? Termasuk. Termasuk ya? Termasuk. Oh ini oke banget nih. Dan kalau memang misalnya lu nih Yud, kan udah pernah bawa mobil ini. Rasanya gimana nih Yud? Wah enak kok, matic enak ya. Ini kondisi masih oke, kita coba cek di bagasi yuk. Yuk, mari. Oke, ini bagian dalamnya 7 seater. Ya ini harus dibersihin lagi. Tapi untuk tools, kunci, sama ban serep nih dapat semua ya? Dapat semua. Dapat semua. Itu. Karena itu kan emang sudah standarisasi ya. Standarisnya mobil harus ada kunci-kunci. Nah ini dilipat ke atas. Jadi ini nanti dapat lega semua. Ini oke banget sih ya. Jadi mobil untuk keluarga masih layak banget gitu ya. Benar-benar. Nah ini kan kayak gitu-gitu kusam tuh ya tuh. Jadi itu nanti dapat rekomendasi nggak? Dapat ya. Dapet. Jadi buat teman-teman selain kita bisa negosiasi untuk upgrade, nanti bisa langsung aja datang ke Japos untuk lihat unitnya dulu ya. Iya, boleh, boleh. Nah, ini biar lebih oke lagi. N-bar sudah ada, 2 titik sensor parkir sudah ada. Nah, jadi kita langsung ngebahas mobilnya yuk, kita ke depan lagi yuk. Ayo. Oke, Yud. Jadi ini bisa disebutin lagi spesifikasinya apa, Yud? Ini spesifikasinya mobil dua-duanya sama, CC-nya sama, tahunnya sama, tipenya sama, cuma yang beda transmisi. Oke. Tinggal saya lah teman-teman mau yang mana. Itu harga berapa? Yud? Harga 155. 155 sama semua ya? Itu sama. Udah masuk harga net ya? Iya. Apa adanya? Iya, apa adanya. Kalau nih, ya seperti biasa tadi udah kita ngebahas nih, retrim di bagian dalam ada pengecatan sedikit, terus kayak gini kan ada brutus di bagian cat, sama yang kalau misalnya kita mau ganti oli, filter oli, segala macam nih. Kira-kira kita harus nambah berapa dari 155 ya? 15 sampai 20. 15 sampai 20 juta. Karena oli-olinya juga lumayan kalau yang matic yo. Oh, jadi harus nguras oli matic ya berarti betul. Ya. Jadi sekitar 15 sampai 20 juta lagi udah siap jalan semua. Siap jalan semua. Tapi ini kan platnya udah hitam ya? Hitam dari lahir. Dari lahir. Nah, terus kalau mau perpanjang lagi, kita bisa minta bantuan dari pihak Bluebird ya. Betul. Oke. Nah, selain mobil rental yang ada di sini nih, karena kan ada request nih, orang pengen nanya Innova yuk. Unit-unit rental nih yuk kita akan bahas. Selain Innova di 155 ada apa lagi yuk? Biasanya ada Avanza. Nah, ini Avanzanya manual atau matic? Manual sama matic kita ada. Oh, ada juga? Ada. Tahun berapa? 2016, tipe G. Tipe G? Iya. Harga? Ya, harga 118. 118? Iya, tapi barangnya nggak ada. Oh, barangnya nggak ada? Nggak ada. Request pun? Nggak ada, Bang. Oh, barangnya saya nyerah, Bang. Saya nyerah, pokoknya. Susah ya barangnya ya? Susah. Oke, itu selain Avanza, terus ada apa lagi? Innova Reborn. Innova Reborn, itu tadi masih agak susah ya barangnya ya? Agak susah, ini pun satu kan belum ketemu. Harga berapa sih yang 2016 tuh? Itu harga 185. 185 ya? Cuman barangnya masih susah ya? Susah, susah, benar-benar susah banget. Kalau mau inden, kira-kira bisa ya, tapi ya harus nunggunya belum tahu kapan ya? Iya, belum tahu kapan. Oke, jadi ada tadi Avanza, Innova Reborn, terus ada apa lagi? Alphard. Alphard? Alphardnya yang X atau yang G nih? Yang G. Oh, kalau yang X itu kan Silverbird ya? Iya, Silver itu. Nah, ini yang G tahun berapa ya? 2016. Oh iya, sempat ada ya? Ada yang waktu itu kita review. Ya, yang kita review. Terus itu laku di harga berapa ya? 675. Waktu itu kan 700-an ya? Itu 675 itu langsung apa adanya? Iya, ya. Iya, makanya kilometernya kalau Golden itu rendah. Oh, jadi sekitar 200-an ya? Iya. Kalau yang X taksi itu kan bisa 300 sampai bahkan yang 500 ada ya? Ada yang 500. Oke, jadi ini yang Golden ini biasa operasionalnya berapa lama sih? 5 tahun sama. Oh, per 5 tahun ganti sama, ya? Sama.
Oke, okay, yang ini berarti sisanya cuma ada si Innova. Oh, Alphard belum ada ya di sini ya? Belum ada. Ada yang X. Ada yang X ya? 2014. 2014. Nah. Jadi kalau memang teman-teman mau di-review, ya nanti akan kita review ya. Betul. Unit yang nanti bisa langsung negosiasi sama lu, mau masalah upgrade atau segala macam, bisa langsung datang ke sini aja ya? Bisa langsung datang aja ke sini. Cek okay. Barang, test drive barang. Oh, bisa test drive ya? Bisa aja. Oh, di sini luas nih. Lumayan. Nah, kalau mau datang nih, Yud, alamatnya di mana, Yud? Ya, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 3A, Peninggilan Ciledug, Tangerang. Kita bisa di-search juga di Google Map ya, teman-teman. Bluebird Pool Japos. Bluebird Pool Japos. Ya. Jadi nanti semua ke direct ke sini, Yud, ya? Betul. Oke, luar biasa nih kalau gitu. Nanti semua tinggal langsung datang dan negosiasi sama lu. Thank you banget nih, Yud, sudah dibantu. Semoga informasinya bisa bermanfaat, amin, Yud, ya? Amin, amin. Nanti ada next preview lagi, bantu kita lagi, Yud, ya? Siap. Nanti okay. Apa nih project barunya nih nanti? Kita apa ya? Mungkin tunggu dari komen teman-teman nih, mau ya. di-review apa ya? Alphard kah? Atau misalnya Mercy kah? Kan ada juga tuh ya? Ada Mercy E200, C200. Tahunnya berbeda-beda tuh. Tahunnya tahun berapa itu? C200 ada yang 2012, ada yang 2013. Oh. E200 ada yang 2012, ada yang 2013. Harganya kisaran berapa ya? Harganya yang C itu 185. 12 yang E? Yang E itu 200-an. 200-an ya? 210 lah. Oke, jadi kalau memang mau di-review, teman-teman tinggal komen aja nih di bawah nih. Nanti kita akan review, Yud, ya. Review kita. Termasuk ada Alphard buka Silverbird yang tipe X tahun berapa tuh, Yud? 2014. 2014. Harga? Ya, harga 250. 250 ya. Buat teman-teman tuh yang mau Alphard tuh yang murah. Langsung aja ya nanti langsung ya. Langsung aja langsung. Kalau mau di-review, nanti akan kita review. Oke, kalau gitu. Thank you banget, Yud, atas siap. Informasinya ya. Siap. Nanti kita ketemu lagi tuh ya. Oke. Okay. Thank you. Oke, guys, tadi itu adalah review tentang Innova tipe G tahun 2015 yang ada di depan kita ini. Ada manual transmission dan automatic transmission X dari rental perusahaan Bluebird atau perusahaan Golden ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja datang ke Pool Bluebird Japos di daerah Ciledug atau bisa langsung hubungi nomor marketing yang ada di deskripsi video gua ini. Jangan lupa follow Instagram Dozo21. Jangan juga lupa subscribe nih channel Dozo21 biar mendapatkan informasi valid dan juga update dari Dozo21 untuk video-video yang akan tayang setiap harinya. Sekian aja informasi yang bisa gue berikan. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.